Obama, Kak Fadik, Toranok, semua yang kami kasihi, Suramolek Nebasa Ita. Suramolek. Sebuah kehormatan untuk saya berdiri di sini mewakili keluarga besar, Dami, Nesa, Pandi, dan Nun, serta semua menyatu di dalam untuk mengungkapkan isi hati keluarga berkenan dengan berpulangnya orang tua yang sama-sama kita kasihi. Tadi waktu dari Baha bersama Bapak Astija, beliau kode saya dia bilang gini, Bapak sebentar, ini kan orang tua yang meninggal, jadi kalau Bapak bicara harus pakai pidihata. Ini beliau pembahasin buat saya stres juga. Kenapa saya stres? Karena perbendaharaan bini saya itu minimum. Itu alasan pertama. Kedua, kalau saya mau sudah minimum, tapi kalau saya ungkapkan lagi pakai logat Korbavo, ini tambah kacau nanti. Kalau di Korbavo saya berani, tapi karena ini di I, jadi saya tidak berani. Jadi mohon izin Pak Astija, saya terpaksa harus kompromi untuk menggunakan bahasa Indonesia. Apalagi ada saudara yang keluarga juga, ada yang dari Solor, ada yang dari Flores, dan lain-lain. Jadi saya terpaksa, pasti kan nanti baru kita ada urusan adat dari belakang, tidak apa-apa. Tapi saya mau naik ke bas ini sesaja. Satu botol. Tadi di dalam riwayat hidup yang dibacakan oleh salah satu cucu, itu hanya secara singkat. Tentu 80 sekian tahun perjalanan hidup itu ceritanya terlalu banyak. Ya minta maaf, saya lupa menyebutkan keluarga Dami dan Suri. Minta maaf. 89 tahun itu lama. 85 ya waktu kurang. Ya matematika agak ini tadi karena di daftar riwayat hidup agak lain, di MCA juga lain ini. Oke, Bapak Mama, tentu kita tidak akan cerita semua satu kali, tetapi saya ingin menambahkan beberapa hal kecil dari perjalanan hidup orang tua kami, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita yang hidup. Kalau tadi Bapak Pendeta suruh kita banyak berefleksi, apalagi umur-umur seperti kita, saya kira selain berefleksi terhadap kehidupan menurut firman, kita juga berefleksi terhadap keteladanan daripada orang tua kita. Beliau adalah salah satu orang yang dikenal sebagai pedagang, pedagang hewan dan apapun juga. Kita yang tinggal di sini saya kira kita tahu. Dan kalau kita kembali ke zaman lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, ketika transportasi masih susah, pos juga belum ada ban. Nah ini kalau kita dari Rote, anak-anak kita, keluarga kita sekolah di Kupang misalnya, itu pergumulan untuk kita mengirimkan kepada mereka bekal. Dan Bapak Dan adalah salah satu orang dan teman-temannya para pengusaha itu menjadi fungsi esensial penting. Itu menjadi pos berjalan. Mereka dititipi uang untuk bawa kasih yang sekolah di Kupang, dititipi oleh-oleh untuk keluarga. Jadi saya kira dari jasa-jasa mereka termasuk Bapak Opa ini, sudah banyak orang yang menjadi menikmati peran sosial yang luar biasa, yang merupakan salah satu bentuk penghayatan terhadap ajaran kekristenan kita. Jadi sekarang kalau semua sudah ada, kantor pos ada, apalagi kalau bilang kirim uang, kita tinggal tekan di ibu jari sudah pergi. Tapi dulu itu sebuah pergumulan. Jadi tentu ini menjadi teladan bagaimana pengorbanan yang tidak perlu dikuar-kuarkan, tetapi dia bermakna dan dinikmati oleh banyak orang, bahkan kita yang sampai saat ini. Yang kedua, tadi saya dengan Pak Astija, beliau bilang begini, saya banyak belajar dari Bapak Dan.
karena beliau harus cari hewan di desa dari tempat ke tempat. Dulu tidak ada motor, jadi beliau jalan kaki. Dan jalan kaki pun tidak pakai alas kaki. Banyak kenapa beliau panjang umur. Kita sekarang ini pergi beli kios di depan juga harus ngeng dulu. Ini kan juga mempengaruhi kesehatan kita. Dan saya kira ini keteladanan bagaimana hidup sehat, merawat tenda sementara yang Tuhan kasih kita. Di dalam kita rawat baik-baik lewat berolahraga. Jadi saya pikir itu teladan yang sangat baik. Tentu di tengah-tengah keluarga, sebagai orang tua, kita masyarakat Rotenda punya prinsip orang tua itu seperti pohon besar. Yang di bawah naungan itu tinggallah keluarga, dinaungi, dipayungi, sehingga ketentraman itu ada di tengah-tengah keluarga. Tentu ketika orang tua kami, Bapak Dan, berpulang, seumpamanya pohon besar ini harus ditebang. Pertanyaannya adalah, siapa yang ganti pohon besar? Tadi nats penghiburan dari perikop yang kita dengar, pengkhotbah bilang ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Dan saya kira secara alamiah, di tengah-tengah keluarga akan lahir orang-orang tua yang masih ada dua saudara, masih ada anak, masih lima dan cucu cece. Sudah pasti akan tetap tenang karena sayap itu akan tetap ada sebagai pergantian alamiah dari proses itu. Kami tentu, kita semua, saya kira bukan kami saja, kita semua setiap kali menghadapi kematian, meskipun firman menguatkan kita dan kita tahu persis bahwa kehidupan itu bukan kita punya, tetapi dalam rasa cinta tentu kita akan ingin untuk lebih lama bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, termasuk dengan Bapak Dan. Tetapi firman pengkhotbah juga tadi mengingatkan ada saatnya memeluk dan ada saat untuk menahan diri atau melepaskan apa yang kita peluk itu. Apalagi yang kita peluk itu adalah milik bukan kita, yaitu milik pencipta. Jadi dalam rasa duka, di dalam rasa kehilangan karena tidak bisa lagi berinteraksi secara fisik, tetapi kami merasakan terus pelukan Bapak Dan lewat kenang-kenangan kehidupan yang dijalani bersama-sama. Untuk itu kami tahu bahwa di dalam rasa duka, rasa kehilangan, tentu pikiran, tenaga, konsentrasi kita terfokus pada orang yang kita kasihi. Sementara di dalam peristiwa seperti ini, ada begitu banyak hal yang harus diurus. Dan itu tidak mungkin kami bisa lakukan kalau tanpa kehadiran seluruh Bapak Mama yang mengasihi kami dengan datang mengulurkan bantuan, mengulurkan tangan, baik kami tahu maupun tidak tahu dalam bentuk berbagai bentuk yang menolong kami, menguatkan kami, dan juga memungkinkan untuk seluruh proses sampai pemakaman dilakukan dan kehidupan kami selanjutnya. Untuk itu pada kesempatan ini, mewakili Mama, dua saudara yang masih hidup, lima anak, 19 cucu, 9 cece, dan keluarga besar Dami, keluarga besar Pandi, keluarga besar Dun, keluarga besar Mesak, semua yang menyatu di dalam. Izinkan saya untuk menyebut beberapa atau menyampaikan terima kasih untuk beberapa pihak tanpa mengurasi rasa hormat kami. Karena tadi saya sudah katakan bahwa banyak yang kami tidak lihat, banyak yang kami tidak tahu yang Bapak Mama sudah kerjakan. Tapi izinkan saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Mama Pendeta dan seluruh presbiter di Jemaat Lelakapan Mewai, yang terus memberikan penghiburan, terus mendukung, terus menopang kami
ketika kami melewati peristiwa iman ini, agar kami tetap teguh. Terima kasih Mama dan semua yang terlibat. Yang kedua, kepada pemerintah desa setempat, Bapak Desa, dan seluruh aparat, dan seluruh masyarakat, seluruh warga yang ikut mengambil bagian di dalam seluruh proses, dan juga Bapak Desa yang tadi sudah menyampaikan ungkapan nasihat bagi kami yang akan menguatkan kami. Yang berikut kami sampaikan bahwa sesuai dengan kebiasaan kita, setelah kita menguburkan jenazah, kita akan lanjutkan dengan ibadah syukur atau penghiburan. Dan untuk itu tempat penguburan kita akan lakukan di sebelah jalan di rumah tua. Dan setelah itu kami mohon dengan rendah hati untuk kita bisa kembali ke tenda ini untuk kita lanjutkan dengan acara syukur. Sekali lagi mewakili keluarga, kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang karena cinta kepada kami, kepada Bapak Dan, Mama dan anak-anak, cucu cece, maka kita walaupun di tengah-tengah kesibukan kita maupun jarak dari berbagai tempat, kita disatukan di dalam tenda ini karena Bapak Mama dengan rendah hati melangkah untuk bersama kami memberikan kekuatan. Untuk itu sekali lagi terima kasih. Kami berdoa agar sebentar kita kembali ke tempat kita masing-masing yang damai sejahtera dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.